Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai lepas tewas family duo. Aida Jebat dah taubat nak join rancangan reality. Ini sebabnya. Ha, agak kurang apa sebabnya? Adakah disebabkan dia dah labur RM150K tapi tak menang? Okey, tak apa. Jom kita tengok apa sebabnya. Kata Aida, rasanya kalau pertandingan berbentuk reality, saya tak akan sertai lagi. Demikian keputusan pelakon dan penyanyi popular Aida Jebat yang mengumumkan setakat ini dia tidak mahu menyertai mana-mana pertandingan hiburan berkonsepkan reality sejurus tamat Family Duo malam tadi. Aida 30 bagaimanapun masih terbuka untuk terlibat dalam sebarang pertandingan yang tidak memerlukan komitmen mingguan. Dan kata Aida lagi, saya beritahu jujur, sebenarnya masa, energi dan kreativiti itu kita tak boleh nak, macam mana nak cakap ya, saya rasa sudah cukup lah, maksud saya yang berbentuk reality. Kalau anugerah genre lagu tu lain, insyaAllah, yang bukan perlukan komitmen pada tiap-tiap minggu, kata Aida kepada MH. Ditanya sama ada dia turut berkongsi hal tersebut dengan suami, Nabil Mahir yang banyak memberi sokongan terhadap kejayaan seninya sebelum ini, jawab Aida, saya tak beritahunya lagi mengenai keputusan tersebut, tapi saya rasa dia mengenali saya seorang yang bagaimana. Cukuplah setakat ni, tidaklah serik sebenarnya, tapi buat masa ni, buat masa sekarang, biarlah saya beri fokus terhadap perkara lain pula selepas ini, kata Aida lagi. Terdahulu dalam saingan malam kemuncak Family Duo musim kedua yang bersiaran secara langsung dari Seri Pentas 2 Shah Alam, Aida dan adiknya Fina Jebat diumumkan sebagai naib juara. Pasangan adik-beradik Zaki Yamani dan Yamani Abdullah muncul juara sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM100,000 berserta trofi. Tempat ketiga dan keempat masing-masing disandang oleh dua Bella Astilah dan Wani Khairi dan Naim Daniel dan Sisi Iman. Dan Family Duo musim kedua ini bersiaran selama 8 minggu ya, dan bagi edisi kali ini ia menampilkan 7 pasangan selebriti yang berentak setiap minggu yang membawakan tema berbeza untuk merebut hadiah mingguan. Apapun Cik Koci ucapkan tahniah kepada Aida Jebat dan Fina Jebat kerana berjaya mendapat tempat kedua dalam Family Duo. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.